Masalah apa sih? Kita boleh tua, tapi harus tetap berjiwa muda. Yang tua siapa? Serius ah? Gak apa-apa. Mak Cilup berani sindir Asanti, Yunisara langsung kena damprat Anang begini, jadi malu deh. Anang Hermansa sempat menunjukkan dukungan buat sang istri Asanti pasca rumor Yunisara diduga melontarkan sindiran pedas pada ibu tiri Laurel Hermansa dan Asril Hermansa itu. Baru-baru ini Netter mencurigai kalau Yunisara yang merupakan mantan kakak ipar Anang Hermansa itu diduga menyindir Asanti. Kecurigaan Netter itu muncul pasca Yunisara ketahuan ngedit caption foto di Instagramnya. Awalnya Yuni mengisyaratkan kalau ia sebagai ibu tiri tak pernah mau menggantikan sosok ibu kandung dari anak-anak Henry Sihaan. Netter langsung menyerang Yunisara yang dinilai ingin memojokkan Asanti sebagai ibu tiri Aurel Hermansa dan Asril Hermansa yang selama ini lebih dianggap sebagai ibu ketimbang Krisdayanti. Saya pernah menjadi istri, kebetulan juga menjadi ibu sambung dari Caca, Cia, dan saya tidak pernah menempatkan diri sebagai ibu dari anak sambung saya karena mereka punya ibu kandung, Afni, yang melahirkan mereka, tulis Yunisara. Saya adalah perempuan yang ada di samping papanya dan kami layak sebagai seorang teman yang lengkap. Alhamdulillah, anak-anak bisa menghargai kami dan kami selalu bersilaturahmi dengan baik sampai anak-anak lupa kalau papa dan bundanya sudah bercerai. Hehehehe. Namun, caption tersebut sudah diedit oleh Yunisara. Mengetahui hal tersebut, Anang pun tanpa banyak bicara lantas memberikan dukungan kepada istrinya Asanti. Seolah membungkam sindiran tentang ibu tiri yang menguasai anak-anak. Anang justru memuji Asanti setinggi langit dan menyebut Asanti seorang penyabar. Mantan suami Kadi itu juga mengunggah foto selfie bersama ibu dan Asanti dan memuji keduanya. Dua bidadari hidupku yang penyabar, penyayang, selalu mengerti aku dan penguatku, love you Asanti dan Anis dot samama, kata Anang dalam unggahannya di feed Instagramnya. Kemudian Asanti pun mengerti isyarat yang diberikan dan dukungan dari suaminya tersebut. Kemudian membalas caption Anang dengan menuliskan love you, balas Asanti. Fan pun jadi makin memberikan dukungan buat Anang dan Asanti yang suka nyindir dan suka memojokkan. Kelihatannya hidupnya kurang bahagia, kata Netter. Oh, Anang pantas mendapatkan mereka-mereka adalah anugerah yang luar biasa diberikan Tuhan untuk Om Anang. Karena Om Anang adalah orang yang luar biasa, sabar, dan sangat baik, ujar fan. Sementara itu, Anang juga sebelumnya tak pernah bicara buruk meski dihempas KD. Ia tetap menghargai pernikahannya dan KD yang sempat berjalan 13 tahun. Dalam rumah tangga, saya sempat mereview sendiri itu apa yang saya jalankan dengan Yanti. Ya, memang Allah sudah berkehendak dan apapun sudah saya coba lakukan, seru Anang. Saya sangat bahagia bahwa rumah tangga saya, ya, saya bisa mempertahankan selama 13 tahun. Bukanlah hal yang mudah kalau saya bilang saya bahagia. Itulah, guys. Anang yang menghempas sindiran dari mantan kakak iparnya yang terang-terangan menyindir sang ibu tiri. Siapa lagi, guys, ibu tiri yang dimaksud? Yang terkonotasikan orang itu adalah Asanti, ya. Bagaimana kira-kira menurut kalian pesan dari Anang ini? Balasan Anang lugas, gamblang, sederhana namun memukau karena menghempas Yunisara yang berani menyindir istrinya
untuk membela sang adik Kade. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.